Irma, ini ada yang berbeda sama apa? Diri kamu ya. Apa kan? Rambut kamu dipotong. Insya Allah iya. Oh, biasanya gak pernah rubah-rubah rambutnya. Sekarang berubah. Apa terinspirasi dari Power Ranger berubah? Ini ada apa nih? Kira-kira Dharma potongan baru begini nih. Enggak, kemarin biasanya lupa kalau bisa udah panjang rambut, makanya jarang potong. Kan pas lagi inget jadi potong. Ini pas inget, lama banget ingetnya ya. Tapi ya, keren lah. Suka hilang ingatan. Oh, untung ketemu lagi ingatannya, kalau enggak bahaya. Keren ya. Keren yang berbeda, lebih fresh gitu. Oh iya, buat Dennis ini selamat ulang tahun buat anaknya ya. Oh iya, terima kasih. Ulang tahun yang iya, ketiga selamat. Ya. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun. Hasil kerjasama bersama Talita Latif ya. Oh iya dong, harus kerjasama dong. Oh, iya. Ya kan? Jadi kalau Talita itu ibaratnya garduhnya ya. Ini strumnya. Ya. Akhirnya sekarang udah 3 tahun lagi, gak kerasa ya. Iya, saya hafal dari mulai TV sampai gede banget. Sampai sekarang udah 3 tahun gak kerasa banget ya. Gak kerasa sih emang. Dulu waktu itu masih di sini Teh Lelat kalau gak salah ya. Masih agak di sini. Sini tuh, sekarang udah pindah ke bawah. Selamat. Tapi bukan ya. Bukan cuma Raffaello, Lila sendiri juga baru saja merayakan anniversary ya. Iya, yang ke 9 ya. 9. Wow, luar biasa. Selamat. Tanggal 1 Juli kemarin ya? 1 Juli. Oh, 9 tahun ini waktu yang enggak pendek ya. Pendek, betul. Panjang. Ini bagaimana nih? Ada resep enggak bisa bertahan sampai 9 tahun? Enggak ada sih, Kang. Enggak ada. Enggak ada resep. Dan kita juga enggak kompak-kompak juga sih. Sama aja ya. Iya sih. Resepnya. Mungkin karena ini aja kali ya, masing-masing personil dipersilakan untuk ngeluarin idenya. Oh, jadi ya. Ide siapa yang paling cocok kita pakai, itu aja. Pokoknya selamat buat Lila ya. Ini pas banget ya, ada Lila, ada Lala. Ya. Iya. Harusnya satu lagi Leli ya. Leli. Lala, kamu pernah selfie ya sama Bapak SBY? Iya pernah. Hebat banget nih, aku pengen banget, susah. Masa sih, kayak banyak yang pernah selfie sama dia juga deh. Iya, tapi saya enggak. Susah, saya enggak mau mulu sama saya. Harus nyanyiin lagunya dia dulu. Saya enggak tahu lagunya. Banyak lagunya, bagus-bagus lagunya Pak SBY. Oh gitu? Iya. Minta dong itunya Pak SBY, minta lagunya nanti saya nyanyiin. Saya pengen selfie, benar sumpah. Sekali-kali lah Andrea. Iya. Gimana sih rasanya bisa selfie sama orang besar seperti Bapak SBY? Jadi waktu itu emang lagi soundcheck karena lagi di acaranya yang di Cipanas. Terus kan aku hadir di sana karena aku menyanyikan lagunya dia yang judulnya Malam Sunyi di Cipaganti. Hebat. Jadi itu emang lagunya Pak SBY sama Bu Ani. Waktu itu lagi soundcheck, ada Pak SBY, akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya ya aku minta selfie, akhirnya dia mau gitu. Tapi tetap dengan yang wajahnya yang berwibawa itu. Gitu. Ya udah. Hebat gitu. Gak wibawa, gak wibawa. Kurang ya? Saya turut prihatin. Gitu. Kata-kata prihatin. Yang bagus. Ya. Maya, minum dulu biar enak ya. Maya. Iya. Maya, 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 Maya. Cepat yang kecil-kecil. Maaf jangan. Silakan Lila ya. Pernah kesini ya, masih ingat ya tehnya teh apa? Kalau untuk laki-laki, laki-laki teh asoy. Hebat ya. Asoy. Asoy apa? Asoy gemboy. Kalau buat cewek gemboy. Bukan. Asoy apa? Justru kalau yang buat cowok asoy ge. Oh iya, kalau cewek bohai. Bohai. Oke,
Itu buat cowok. Kalau yang buat cewek? Rusuh banget. Ingat gak kamu Tebo? Bo, aduh Hai. Bo. Apa? Bohai, bohai. Bohai. Maya mah gak pernah sekalian kalau apa-apa. Iya dong, jangan tanggung-tanggung Maya. Ya. Hah? Punya kartu ya. Spesial beda. Punya saya ini namanya teh baru. Oh teh baru. Ya. Ini tahu teh baru saya? Pengen namanya, tahu? Namanya apa? Namanya teh baru. Teh baru. Teh baru. Tang 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 tang. Lagu saya kebetulan. Oh, keren ya. Itu lagu. Alhamdulillah saya lagu kurang lebih ada 67 lagu. Iya. Yang belum direkam. Baru judulnya doang. Iseng-iseng aja nih malah berekspresi lah. Karena kalau dengan lagu itu ternyata betul-betul untuk memberikan refresh kepada kita. Betul. Re. Menyatukan antara otak kiri dan otak kanan itu sehingga menjadi satu. Oke, okay. Sambil menunggu minum, kita akan langsung... Silakan aja diminum sambil diminum. Ya. Mas Andre minum juga. Untuk dong. Penonton ya, yang akan mendapatkan hadiah dari ini talk show. Lala, bisa ngocok? Lala. Bisa ngocok gak ya? Oke, silakan ngocok dulu. Nah. Loh, kok... Dennis... Lala, lagi presnya habis ya, Dennis ya. Kenapa? Apa sih? Kalau Layla tuh ngomong suaranya enak banget gitu, renyah. Oh, aku pagi malam ya aku sehari-hari makannya kencur doang. Kencur? Gak lapar. Jadi gak makan nasi, gak makan nasi, gak makan rawa, kencur. Kencur aja ya? Tuh, makanya bu kencur. Oke, okay, Layla ambil satu. Oke. Okay. Siapa yang beruntung, lah? Yang beruntung adalah... Drums. Taufik SMAN 2. Taufik. Taufik, SMAN, Negeri 2, okay. Ayo mana? Oh, sini, Fik. Silahkan, Fik. Ini saya lihat orang. Halo, Taufik. Saya Fik. Taufik ini kalau kita lihat dia dari tadi tertawanya ikhlas, ikhlas ya. Banget ya orangnya. Gak ada yang lucu juga ketawa iya, ya. Ketawa deh. Luar biasa sekali Taufik. Asli dari mana Taufik? Dari Tangerang. Dari Tangerang ya. Keluarga masih ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Oke. Taufik ini mohon maaf. Ini ada pertanyaan buat Taufik. Taufik selama sekolah ya waktu itu kan dibiayain sama orang tua, pernah bohong sama orang tua? Jawab aja jujur nggak apa-apa. Mungkin ini bisa mengedukasi untuk semuanya di sana. Pernah. Pernah. Nah ini. Jujur, bagus, 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 bagus. Harus seperti itu, jujur. Daripada kita umbut-umbutin, padahal bohongnya banyak. Iya. Kalau orang jujur seperti ini, bohongnya sedikit, ya. Nah, kalau kamu pernah bohong sama orang tua, mungkin apa yang akan kamu katakan sama orang tua kamu? Sekarang lagi nonton. Gak apa-apa. Kalau kamu merasa bersalah sama orang tua kamu, silakan kamu minta maaf sama orang tua kamu. Katakan aja. Keluarin aja. Ayo. Air akinya. Ayo, gak apa-apa. Untuk mama, papa. Ya. Taufik minta maaf kalau udah pernah bohong sama mama sama papa. Luar biasa sekali. Nah sekarang tahu orang tuanya kalau Taufik ini pernah berbohong. Dan mungkin kalau langsung minta maaf kayaknya
susah anak zaman sekarang. Jadi disinilah tempat anak-anak untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh orang tuanya. Orang tuanya. Mama, papa, maafkan anaknya ya. Karena malu, namanya juga manusia selalu tidak luput dari lupa dan salah. Betul sekali. Mungkin dia pernah berbohong, dikasih uang SPP, gak dikasihin ya. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Mudah-mudahan di acara Tali Kasbon ini kita ada orang tua dan anak ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke tantangan untuk Taufik. Hari ini tantangannya adalah kita akan bermain dubbing. Ngerti dubbing? Ngerti dubbing. Kalau di dalam lagu atau musik, itu lip sync. Kalau dubbing itu, kamu yang didubbing. Yang ngedubbingnya namanya dubber. Dubber. Oke, tahu ya? Jadi misalkan kalau kamu suaranya saya, kamu yang mangap. Misalkan kamu bilang apa? Apa? Gak ada suaranya? Gak usah suaranya. Bisa. Atau kamu mau ngedubbing saya? Enggak. Kamu yang didubbing ya? Oke, kalau begitu di sini. Udah paham? Udah paham? Udah. Kalau udah paham, jawab pertanyaannya nih. Tikus-tikus apa yang kakinya dua? Ya, kalau suka nonton kartun pasti tahu. Pasti tahu. Mickey Mouse. Pinter! Sekarang bebek-bebek apa yang kakinya dua? Semua bebek gak kaki. Pintar. Di sini kita bisa menguji. Ternyata walaupun topik suka ngebohong, tapi dia bisa menjawab pertanyaan. Luar biasa kamu ya. Oke, kalau begitu kita akan mencari lawan mainnya. Silakan Andre. Dengan siapa yang akan bermain? Harus dengan wanita. Oke, Lala berarti yang membantu ya. Silakan Lala di sana. Oke. Lala. Lala suara Maya ya. Lala, Lala nanti mangap-mangap suaranya Maya ya. Oke, oke. Topik suara saya ya. Oke, okay. Gak usah pakai mic ya biar kamu bisa berekspresi. Oke. Okay. Maju, maju, maju. Oke. Ayo. Maya. Udah keringetan. Hai. Iya. Oke, sudah siap? Sudah siap, tapi oke. Oke, kalau sudah siap kita langsung mulai permainan dubbing hari ini. Dimulai dari sekarang. Amin. Kelihatan nih tukang bohong banget. Oke, silakan. Ayo Maya, ngomong Maya. Oh, aku dulu. Iya. Kamu dulu kan disuruh. Juga. Taufik, kamu. Ya. Lu ikutin gua. Malah tawa-tawa mulu. Kamu kok bohong semakin mundur sih? Kamu kok kurus banget sih? Kamu gak ada yang makan ya? Enggak. Aku orang yang suka tertawa. Ini kamu lucu banget. Kamu bisa aja deh. Kamu juga lucu. Boleh bernyanyi gak buat kamu? Boleh, tapi yang bagus ya. Iya. Kamu ngomong aja suaranya gak enak. Ini lagu untuk
menyemangatin aku buat kamu. Ma, juta gentar. Maaf, salah lagunya. Ganti lagi ya lagunya ya. Naik, naik ke puncak pas. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak cabai-cabean. Gimana, suara aku bagus kan? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Ih, kamu bujuk ya? Hah? Kamu ini dong, kamu rayu aku dong. Oh iya deh. Tapi kamu rayunya harus sambil jongkok ya. Oke. Okay. Lala. Tunggu. Tikus-tikus apa yang kakinya empat? Tunggu dulu. Satu kata kamu jongkok, satu kata kamu bangun. Kalau begitu, aku akan merayu kamu. Lala, kamu tahu nggak? Satu kata jongkok, satu kata bangun. Lala. Nih, gini. Lala, tahu nggak? Oh nggak tahu ya udah. Tanya dulu dong. Lala, aku mau ngasih bunga ini. Bungaku. Lah, lansutar lah. Tapi aku boleh punya satu permintaan nggak? Permintaan apa? Kamu jangan nyanyi ya, suara kamu jelek. Ih, kamu jangan menghina. Aku ini jelek-jelek juga gak laku tahu. Ya udah, aku kasih bunga ini ya buat kamu ya. Salam buat Pak RT. Kamu sambil lihat mata aku dong. Kok kamu matanya kemana-mana gitu sih? Aku malu. Karena kamu cantik sekali. Terima kasih ya, kamu sudah menolak aku. Kamu terima apa enggak? Kamu kalau boleh. Aku kasih bunga ini, kamu enggak dikembaliin, berarti kamu nerima aku. Kamu boleh pegang tangan aku enggak? Ah, enggak mau ah. Ya, aku enggak mau. Rugi aku yang ngomong, dia yang megang. Taufik. Hebat, Vic. Oke, kalau begitu ini penghargaan ini akan dikasihkan oleh Lila yang 9 tahun ulang tahun ya. Oke. Taufik, mendapatkan kaos yang sudah ditandatangani oleh tamu-tamu ini Talkshow. Iya, oke, kasih. Iya, selamat Taufik. Selamat ya. Sekalian nah, masih ada tuh, masih ada. Salam lagi. Ya. Ini anak baik sekali. Anak baik. Oke. Tapi sini dulu. Ini album ini saya kalau beli murah, ya. Ini buat kamu. Beli murah. Mahal. Orang lain pengen susah ya. Selamat ya tentunya. Oke. Di rumah setelah ini akan ada yang datang menghampiri tamu-tamu saya di sini. Siapa mereka? Kita tidak tahu. Nanti di sini aja. Kan sudah dibilang kamu itu apa? Tidak ganteng. Ganteng.
Teng. Tengil banget lu.